Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf untuk video kali ini belum buat tutorial baru atau video yang baru, tapi di sini saya masih penasaran dengan pesawat yang saya buat kemarin, yaitu B2 Spirit ini. Sempat terbang kemarin dan udah enak sih sebenarnya terbangnya, cuman pas mau landing malah jatuh atau hancur, malah crash, jadi patah sayapnya dan sudah saya perbaiki. Dan kali ini masih penasaran, pengen saya terbangin lagi. Gimana caranya biar bisa tahu selahnya pesawat ini biar enak terbangnya gimana dan harus bisa landing dengan mulus. Jadi di sini saya coba terbangkan lagi pesawatnya. Oke, selamat menyaksikan penerbangan kedua dari B2 Spirit Styrofoam. Jadi beloknya udah ketemu caranya. Beloknya malah justru pakai rudernya atau speed rudernya, sedangkan ailerons-nya digunakan untuk menyeimbangkan saat kondisi pesawat miring setelah belok. Oke, jadi udah ketemu selahnya, tinggal kita nanti belajar landingnya, karena landingnya tetap paling susah ini nanti. Kita coba ambil video landingnya dulu. Kita coba lagi landing. Speed nggak boleh pelan banget. Lorongnya kayak mana itu? Pesawatnya itu ada yang di air. Lorongnya kayak mana? Gampang. Kayak mana? Oh iya, panjang, panjang, susah. Kita coba lagi, mundur lagi. Oke, alhamdulillah. Walaupun nggak mulus karena emang nyari tempatnya yang susah ini. Landingnya harus ngepasin jalan dan jalannya cukup kecil banget. Jadi agak susah. Semoga nggak ada kegiatan atau kerusakan lagi ini. Kita cek dulu, nanti kalau aman kita terbang lagi. Oke, alhamdulillah aman. Nggak ada kerusakan dan nggak ada yang patah. Sukses landing. Jadi untuk landing emang harus benar-benar ngatur speednya bener, nggak bisa langsung gas langsung berhenti, karena pesawat ini tanpa stabilizer atau vertical stabilizernya, jadi agak susah banget kalau posisi terlalu pelan. Ya walaupun masih bisa dikonter pakai speed rudder, cuman tetap beda karena speed rudder gunanya untuk yawnya saja, bukan untuk stabilizernya. Ya bisa dibilang aman lah, masih bisa landing. Oke, alhamdulillah. Jadi untuk penerbangan kali ini bisa dibilang sukses dan pesawat alhamdulillah terbang normal, nggak ada kendala, dan cara terbangnya juga udah bisa sedikit paham lah prinsip kerjanya atau cara terbangnya, karena di sini emang baru pertama kali ini aku coba terbang tanpa ada vertical stabilizer atau ekor yang berdiri. Jadi cuman mengandalkan split rudernya ini dan aileron sama elevatornya. Ini saya gabung jadi elevon.
yang mau tahu split rudernya kerjanya kayak mana, jadi seperti ini. Jadi bergantian seperti ini. Di video yang pertama kemarin lupa saya jelaskan juga, atau saya videokan juga untuk control surface nya jadi untuk control surface nya ini bagian rudernya atau speed rudernya, dan ini bagian elevon, yaitu gabungan antara aileron dan elevator. Jadi bisa dua fungsi sekaligus, jadi bisa buat belok dan bisa buat naik turun. Lalu ini motornya. Oke, ditunggu saja video selanjutnya, kita mau buat buat apa lagi, karena aku masih seneng model pesawat siluman. Mungkin besok kita mau coba F117 atau pesawat siluman juga, cuman ukurannya yang lebih besar lagi. Oke, sekianlah video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk ditunggu terus video updatean dari Nusantara Hobi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.